Halo, kembali lagi bersama Aing Arul Motovlog. Yo, sekarang baru mulai ngevlog lagi dari sekian lama. Bukan, sebenarnya kemarin-kemarin udah ngevlog sih. Udah berapa kali ngevlog kemarin tuh. Cuma gagal record terus. Bermasalah di suara. Udah capek-capek tapi suaranya kecil. Jadi kemarin itu Aing tuh udah berapa kali ngevlog. Udah muter-muter, udah jauh-jauh ngevlog capek-capek. Tapi gagal di suaranya terus. Apa suaranya terlalu kecil skala sama suara sekitar, jadinya nggak sama Aing dihapus lagi. Padahal udah capek-capek nge-record, udah San Mori juga kemarin, muter-muter Lembang, isi bensin dulu, udah tinggal 2 garis soalnya. Sebelumnya berapa? 50. 5. Iya. Gua habis ngisi Pertamax Turbo. Ya kalau lagi ada duit ngisi 50. Kalau lagi nggak ada duit ngisi 30.000, 20.000. Lumayan lah. Jadi kemarin itu udah ngevlog berapa kali tapi gagal record gara-gara suaranya. Soalnya kan kemarin Aing tuh jadi videonya tuh ngambil dari kamera, tapi suara tuh ngambil dari nge-record dari HP pakai mic eksternal. Tapi gagal terus gara-gara suaranya terlalu kecil. Kalau nge-record dari HP, terus capek juga kalau nge-record dari HP. Jadi soalnya harus di-edit lagi suaranya, harus disatuin lagi sama videonya, harus di kasih ngepas lagi. Jadi capek Aing kalau gitu terus mah. Makanya sekarang kami udah suaranya udah bagus lah, udah jelas. Soalnya kemarin sama Aing kameranya di mod yang action cam punya Aing kan nggak support mic eksternal. Sama Aing di mod dimodif pakai jadi ditambahin mic eksternal. Makanya ini langsung ngambil suara sama videonya dari kamera. Yang tadinya nggak bisa pakai mic eksternal jadi bisa. Ditambahin soket audio jack, terus mic eksternal soalnya mau beli GoPro tapi duitnya belum ada. Jadi ya sementara ngemut kamera aja dulu. GoPro Aing ngincar GoPro yang 2018 sih, yang 2 jutaan. Tapi duitnya belum ada, nanti aja dulu. Duitnya habis buat motor. Nah, enak juga sih ngemut kamera kayak gitu. Cuma modal soket audio sama mic eksternal.
tapi ngebongkarnya yang harus hati-hati mah, takut ada yang putus. Kalau sekarang mah suara mah udah bagus ya, udah jelas. Sekarang mah mau ngomong apa juga pasti masuk ke mic, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin mah modal headset doang. Oh ya, aing lupa, aing belum minal aizin. Belumnya minal aizin dulu, minal aizin wal faizin buat yang merayakan. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf jika aing banyak salah. Mohon maaf jika video aing suaranya kurang jelas. Mohon dimaafin ya. Tapi sekarang mah insyaallah udah jelas mah suaranya mah. Ini kilometer aing baru 2000 sih, baru nyampe 2300. Aing nunggu-nunggu buat servis keduanya. Tapi kalau buat oli mah, kalau oli aing tiap 2 minggu sekali, seminggu sekali ganti. Biarpun motor jarang keluar juga tetap aing ganti. 2 minggu sekali lah aing paling lama kalau ganti oli. Aing kalau oli make Super Sport. Yamaha Loop Super Sport. Harganya berapa ya? 80 ribuan kalau enggak salah. Soalnya sayang mesin sih kalau mau ganti nya sebulan sekali. Kasihan mesinnya. Ya kan lebih cepat lebih baik, anjay. Lebih cepat lebih baik. Kaki taing yang ngeliat lubang. Ih, udah ada kereta. Kirain aing enggak ada kereta yang beroperasi. Keretanya mah masih jauh anjir. Panas hari ini mah. Jam berapa ini? Jam 2 lewat kayaknya mah. Panasnya nembus ke badan aja. Padahal udah pakai jaket, udah pakai baju. Udah double baju. Tapi masih nembus. Di mana, Cok? Keretanya enggak lewat-lewat. Iya, aing lupa nyalain motor, cok. Goblok. Terlalu santai aing mah. Aing teh gabut di kosan. Enggak apa.
makan tidur nugas gitu siklusnya. Nggak bisa pulang, mau pulang tapi tempat aing masih ditutup bandaranya. Terus teman-teman aing semua pada pulang, ditambah lagi habis UAS ini libur 3 bulan. Udah libur 3 bulan itu makan tidur di kosan, mau pulang nggak bisa. Tapi nggak tahu nanti kalau udah dibuka. Motor aing nggak tahu apanya lagi yang mau dimodif, uangnya juga nggak ada. Paling ganti aram aja, tapi aramnya belum ada yang jual buat WR mah. Kebanyakan buat KLX sama CRF. Jadi ya mau ganti handguard tapi duitnya enggak ada. Handguard maunya yang itu sih apa? Aduh, apa sih namanya itu handguardnya? Tapi harganya 1 jutaan. Mahal. Jadi yang ini aja aing chat lagi. Soalnya ini yang handguardnya kiri kanan catnya udah ngelupas gara-gara tukang catnya abal-abal. Padahal baru berapa bulan tapi udah ngelupas kayak pecah gitu. Makanya ih males aing kayak gitu ngecat udah bayar mahal-mahal. Velg juga ngelupas, velg depan parah lagi ngelupasnya. Ih, makanya ini mau aing rencananya mau bikin velg lagi satu buat velg sumo. Jadi aing make yang sumo, terus velg yang ini aing cat lagi biru, dirapihin lagi, terus disimpan buat terabasan nanti sekalian ganti ban. Tapi bikin yang sumo dulu. Jadi harian pakai sumo, terus velg yang ini sama aing diganti bannya, terus dicet buat apa? Terabasan. Alun-alun udah dibuka lagi. Bukan alun-alunnya sih, tapi jalannya yang dibuka. Kemarin mah ditutup. Tapi banyak orang nongkrong mah. Rame orang nongkrong. Anjir, mana duduk di sini panas pisan asli. Di sini mah enak, sejuk. Pengopi di situ aja. Duduk-duduk sambil menikmati. Udah dibuka lagi ya, siap apa ini mah. Cis 1 2 3 ganti gaya. Dia malu-malu. Lagi foto diliatin dianya jadi malu. Anjir, mobilnya biru-biru semua. Angkatan laut kayaknya mah. Biru, 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 biru semua. Ini aing juga biru motornya. Tapi aing nggak boleh ikut rombongan karena aing bukan termasuk rombongan. Biar motornya biru juga nggak boleh, cok. Asli panas, cok. Oke,
mungkin segitu dulu videonya. Nanti baru buat video lagi. Mohon maaf video yang kemarin-kemarin itu ya suaranya gitu, kecil, gak jelas. Jadi ya mohon dimaafin, kan udah lebaran, udah selesai lebaran ya, jadi maafin ya. Oke, sekian dari aing videonya. See you next video. Bye-bye.